Jadi ini apa tak lupa? Ya, Om Tres ini kan ini jago ngebreed. Jago ngebreed. Jadi biar enggak tanggung-tanggung gitu. Yo, yang mau plasma, yang mau plasma. Bolatin tuh. Ekornya aja begitu kan tuh. Yeah. Kalau betina mah pasti kecil lah ekornya mah tuh. Di. Pengen ngemat malah tekor. Oh gitu. Iya. Emang ngomongin apa, Be? Hah? Ngomongin apa? Enggak. Iya. Tuh ada Om Tres. Wih. Halo. Lagi berkunjung hari ini. Iya, tuh. Ada kru-kru tuh. Ada Orin. Ria Orin. Kaosnya. Dia hari nenteng aki-aki. Tapi boleh pakai kaos Orin. 5 orang tuh. Orin. Orin paten. Aduh, kalau gue bicara Orin mah bicara zaman dulu. Zaman dulu. Nyalain dong lampunya. Oi. Zaman dulu gimana Orin coba? Orin tuh panggung energik. Energik. Jadi kita yang lagi galau di rumah, nonton Orin tuh jadi semangat itu hidup. Walaupun jadi gini masih punya utang tetap gini-ginian gitu ya. Happy terus. Iya. Gue mau ini nih. Mau ngapain, Beh? Dulu gue pernah janji ya. Janji enggak, maksudnya janji waktu di rumah kemarin kan, ntar gua kasih lah apa terapatan. Sama ya, pernah kayak gua pernah janji. Pernah ngomong kan. Sih. Pernah ngomong kan waktu itu ada dapat indukan dari siapa? Dapat anakan dari Widis. Dari kalau mau cewek ada di rumah gitu kan. Tapi karena yang dari Widisnya mati. Udah sekarang berarti gua ngasih sepasang nih. Iyalah. Jadi breed lagi. Iya. Ini nge-breed terus tau Be. Iya, makanya kan jadi banyak tuh adiknya tuh. Iya. Kan gua ngasih sama yang nge-breed. Jangan ngasih sama seller, dijual. Ya. Kok nunjuk ke dia? Aduh, kan jual-jual ikan, dikasih dijual, iya. Kasih jual. Gitu. Gimana jualnya kayak gimana? Ya, ordernya 10.000 gitu kan. Nah, kalau sama Om Tres nih kan Om Tres ngemprit nih. Iya. Bahkan ikan gua aja kalah sama Om Tres nih. Iya. Ya kalah di atas tuh ya kan. Jadi kalau gua ngasih sama Om Tres, pasti suatu saat ada anaknya gua bisa lah mental-mental lagi. Nah, itu maksudnya. Tapi 2 kali lipat 2 pasang gitu. Iya. 10 pasang juga bisa. Aman aja. Tapi Om Tres kalau menurut Om Tres itu ikan cupang, Om Tres bisa suka itu di mana? Sekarang malah makin suka, Be. Serius? Makin suka. Gue makin penasaran. Kan sekarang lagi anjlok nih. Iya. Iya. Lagi. Kan siapa sih lagi anjlok? Gak tau. Jadi gimana coba? Anda anjlok sih. Soalnya Om Tres belum jualan. Iya. Jadi nge-breed aja ya. Jadi nggak tau lagi anjlok kan? Iya. Nggak tahu kalau gue mah gue lebih apa? Lebih seneng ikutin perasaan gua aja sih, rasa penasaran. Sekarang tuh lebih ini, Be. Jadi kayak kemarin-kemarin tuh nge-breed ya. Cuman persentase bagusnya paling 20%. Sekarang udah ketikan bagus kan, mau hidup aja. Iya. Enggak mungkin kan gua ngasih ikan yang jelek. Iya, makanya gitu kan. Tapi biar teman-teman tahu kayak harus kita review. Oke. Situ aja udah. Oh, pakai mana nih? Meja legenda. Oh, Doraemon. Kalau enggak Hello Kitty Doraemon. 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 Teng, ambil ikannya, Teng. Aduh dong. Putih, Mak. Iya. Balik. Apa itu? Handphone. Angel. Alun, lu iya, lu selalu nongol di tengah-tengah ini. Awit. Iya. Awa, Ken nasi lu. Dikasih aja biar Om Tres berhasil. Yang mana? Dikasih aja. Banget ya Allah. Gila nopo. Gila keren banget ini. Gila. Ini anak gue sendiri Om Tres. Oh, ini anak sendiri ya? Iya, siap breed udah nih. Gila keren banget ini, Beh. Ini kamu buat ateng lo, Nek. Iya. Ateng kan lu irian aja dia lu. Ateng ulang tahun Nek Januari. Lu itu ya tanggal 32 bulan 13. Ini ada ulang tahun. Iya, ada ulang tahun. Tahun 6 Mei. Tahun 6 Mei. Udah dapatkan ikan cupang terbaik hanya ada di Fiskin yang official. Lewat ya. Lewat. Mau jemput di kaos ini dia udah. Gak apa-apa, Mai. Yang penting doanya. Iya. Kayak nasi, Lun. Diet. Itu buat apa sih? Mantap. Oh, baik. Mantap banget.
Coba lihat, bisa aja lah. Lampu dong, teng ngapain? Begini ya. Kamu bisa kali. Nyerok. Bawa dulu kan. Yo lah ya. Ya, biar dia enggak ngerti ikan ya. Nah, kawan-kawan, nah. Ya. Ini Om Tres itu kan dia nge-breed. Lubukannya banyak. Iya. Berarti kan tangannya adem. Mantap. Ya walaupun tangan adenya gitu kan. Enggak ngebrit sendiri. Oh, serius? Iya. Sendiri. Oh, dia nyari kutir doang ya? Iya, besaran. Kalau udah apa namanya? ngurusin makan ya kan. Oh, iya. Udah aja tuh Om Tres itu. Konsultannya di sini. Ini ada konsultannya juga. Iya. Sekarang udah kamen cupang malas lah. Lagi sibuk. Nih kawan-kawan ya. Nih, Om Tres kan ngebritnya tangannya adem tuh. Iya. Cuman kemarin dia ngebrit kan ya ikan-ikan belum ini kan masih biasa kan. Iya. Akhirnya banyak bingung kan. Makanya sekarang ikan-ikan yang cakep aja gitu. Nah, itu dia. Nah, ini jantannya kawan-kawan ya. Ini itu gue beli indukannya itu di Ahmad Paijin di Cirebon. Iya. Ya, ini ada sedikit wash merahnya nih. Iya. Kan kalau orang-orang kan ada yang seneng ada warna lainnya, ada yang maunya hitam semua gitu kan. Iya. Nah, kebetulan yang hitam-hitamnya udah gue beli lagi tuh lagi pada jaga anak kan. Oh iya iya. Iya, lagi pada jaga anak. Berapa per itu, Beh? Babe. Ada berapa? 1 2 3 ya. 3 per. 3 per ya. Wih. Tuh. Galak, galak. Tuh. Aduh. Seneng enggak, Tres? Wah, mantap ini, Beh. Iya. Tuh. Ini usia berapa nih, Beh? Ini 4 bulan lebih. Oh, udah siap breed berarti ya, Beh? Iya, ini saudaranya udah pada di breed semua saudaranya. Oh. Udah pada di breed. Dapatkan soliter ikan cupang terbaik berkualitas mantap, dijamin. Ini kan yang belum di breednya karena ini kan ada wash merahnya nih. Iya. Kan kalau buat kontes kan biasanya maunya yang ada itemnya semua gitu kan. Yang enggak wash merah ya. Iya, tapi ini ada wash merah kan tapi sudah sebenarnya pun item semua gitu. Iya. Berarti nanti kalau ini di breed pasti nggak mungkin ada wash merahnya juga, pasti ada yang hitamnya juga gitu kan. Iya. Ya kan. Lu jangan capek-capek, enggak tahu belum direkod lo. Udah nih, ada tuh. Pernah 1 jam di ngevlog orang. Aduh, kena lagi aja. Udah urusan keluar, udah capek. Udah mau kelar. Itu kok enggak ada rekodnya. Oh iya, lupa kata itu. Ulang lagi enggak lucu jadinya. Iya. Benar-benar capek kayaknya. Oh, aduh. Ya, yang punya ini Bang Jenggot ya. Jangan capek tahu dulu nih. Hah? Yang Bang Jenggot sama ini bagus ini. Emang iya? Iya dong. Berarti Babe nanti nguploadnya harus ini. Oh iya, Pak. Ditandain, dikecualikan. Kayak status WA ya, Pak ya? Iya. Nah ini betinanya. Ketawa! Orangnya ketawa. Ketawa. Emang ngapain? Bukan. Bukan lah. Ini betinanya nih, kawan-kawan ya. Banyak yang nanya banget nih, Rit. Bang Diwoy, bedanya betina sama jantan gimana sih? Ah iya. Padahal kecil banget tuh, latin tuh. Kalau jantan kan tuh, latin tuh. Ekornya aja begitu kan tuh. Iya. Kalau betina mah pasti kecil lah ekornya mah tuh. Di. Pasangan yang serasi nih. Mantep banget sih tuh. Daerah Cikunir kantor KUA-nya deket kan? Deket. Kan? Ah, deket ya. Tapi enggak perlu masang tenda, enggak perlu. Enggak perlu ya. Langsung kawinin aja. Langsung kawinin aja. Enggak kok. Ini enggak pakai surat kan, Be? Enggak pakai surat. Ini udah itu loh, udah dewasa. Jadi bukan pernikahan dini. Oh, bukan iya. Pernikahan dini. Dewasa 4 bulan udah bisa lah gitu kan. Ide. Masa Widi sama Pana kalah sama ikan? Ya, dalam. Aduh, dalam. Kan gua 4 bulan udah nikah loh. Lu tuh punya batal kayak dari kan nikah. 26 tam. Yang suka ikan cupang avatar blonde, avatar yellow cooper atau avatar cooper dan iron man hanya ada di Janjian Beta Cikijing. Jangan lupa follow IG-nya Janjian Beta Cikijing. Baik. 26. 3 bulan lagi bang. Biar bulu telur ya. Ah, sekarang kita berdampingan sama Om Tres buatin thumbnail. Nah, iya, ayo thumbnail-thumbnailnya. Kakang minggir dulu gitu. Coba jangan pantos, coba jangan pantos.
Eh kacamata kamu mana? Kacamata gua. Iya, sombong amat. Oh, iya. Kesamaan gitu kan pakai kacamata. Tereret. Rantet. Oh, sama defend, sama defend. Itu mah kacamata minus. Enggak apa-apa lah. Iya, buat naik mobil kalau malam. Ini. Masuk kacamata ini. Ayo be pegang intinya be, bos mudanya be. Wih, paten. Ini gimana? Ini. Itu mah kayak power slap pakai itu. Power slap. Dulu ya. Nah, kawan-kawan, nah ini ikan cupang avata gupe. Avata gupe. Bukan ini ya, avata godon. Wow, wacau juga ya. Avata godon. Avata godon. Avata godon. Jadi ini avata gupe. Ya, Om Tres ini kan ini jago ngebreed. Jago ngebreed. Jadi biar enggak tanggung-tanggung gitu. Yo, yang mau plasma ya mau plasma. Yang mau plasma ya, nanti banyak ya yang mau plasma ya. Jadi biaya plasmanya itu 500.000, baru anakannya dijual per ekornya 5.000. Iya. Kali berapa ekor tuh? Iya. Lumayan tuh. Lumayan. Ya, tapi enggak, Om Tres mah banyak itu pintunya banyak. Pintu apa? Pintu kontrakan. Ayo aneh ya. Ayo. Nih, jadi ini apa tak kuper biar Om Tres itu apa namanya sekali ngebreed ikannya ya langsung aja bagus gitu. Iya, ikan ya langsung kan? Ikan cakep aja. Kok mati tuh, Rit? Ah, ya oke, okay. Ya buat thumbnail lah. Gini. Senyum apa nih? Ya. Oke, okay, sih. Hah? Senyum. Udah senyum. Udah senyum. Senyum begini. Kok ini ke depan ini tuh botak banget. Udah tua ya. Ya, sekarang apa namanya? Parik bungkus dong, Rit. Oke. Masih ada kertas apa sih? Ini mau ngeplok dulu. Ntar lo apaan? Ini mah ngeploknya itu. Bukan cerita lucu. Lo belum nonton cerita lucu. Ikan sakit pakai strok. Untuk pemesanan hubungi owner baru. Produknya wacau juga ya. Ayo Rit, bungkus Rit. Bungkus Beh, iya bungkus. Aduh, jangan pedes ya. Aduh, gemeteran kita. Asik. Biar kayak orang ini nih, iya. Orang Jatinegara. Orang Jatinegara. Nangkep jin itu. Aduh. Kayak nangkep jin itu ya. Nangkep maling. Nah, atuh nih. Jauh Rit, di double Rit. Jauh ya? Iya, jauh. Jauh, bukan di Jakarta soalnya, di Jawa Barat. Apa? Itu Planet, Planet Bekasi. Itu kemarin si siapa? Lord. Kita double. Jadi umur di Rennya tuh umur berapa Beh waktu itu? Waktu kemarin tuh 12,5 Rit ya? Iya. 12,5 di Ren, tapi Rennya langsung ini, langsung apa? Topes. Langsung solid, topes kayak gini. Oh. Tapi gelap. Digelapin aja? Iya. Tahu-tahu dia kena kilo. Udah pernah notol nih gitu. Kelihatan gitu kan. Tapangnya daun apa yang? Daun lah, kalau gue daun. Bukan yang maksudnya, bukan yang di ekstrak gitu ya. Ibu ketemu ibu-ibu. Gibah. Berarti kalau dia keluarga koi, kalau dikawinin sama koi jadi apa nih, Beh? Ya, jadi itu koi, ya. Koi. Pokoknya galaksi koi gitu. Koi. Kayak ini kan merahnya juga merah dari koi kan. Jadi kalau mau ngawin itu sama red koi galaksi. Sama red koi galaksi ya. Iya. Banyak. Nah, nanti kalau kode mulu itu varian warna-warna di sini ya kan badannya tetap hitam gitu. Nah, di atas. Ada gitu. Itu yang kemarin sisaan bagi-bagi di itu ya, nggak? Di Cibubur ya? Apa gimana yang itu ya? Apa? Pantesan ada ya, dia dari ada sayang saya lo ya, karena dia masih apa? Keturunan koi. Koi. Ya. Iya, kalau koi kan katanya saya dulu kan. Ya lo. Iya, baru ini. Apa? Keturunan Sultan. Itu yang lagi rame itu. Sunda Empire. Oh. Orang gila makin banyak. Lontong juga. Mm-hmm. Oh, kayak enak banget gitu ini tadi ya. Ah, kurang dia kan biasa istrinya begitu dia. Jago. Gitu. Makanya kita nggak bisa jualan betul. Begitu aja. Selain kita satu bisa. Kita nggak bisa ngos. Ngirimnya bingung. Lu biar kelihatan, katanya biar kelihatan. Ya lu, lu yang ini gua gituin. Masih aja ya. Timbang ya, kok beda ya.
kawan-kawan nih ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan di Om Tres ini jadi banyak banget nih. Amin. Ya, jadi banyak. Karena banyak lah. Tapi kalau bisa sih seminggu dikasih jentik dulu lah gitu ya. Yang ceweknya, gimana? Ceweknya. Baru nanti break. Ini langsung udah bisa, dari yang lainnya udah bisa. Gitu. Iya. Oke lah, Om Tres nih. Oke, okay, terima kasih ya. Mudah-mudahan jadi banyak rumah Om Tres ya. Kalau iya. Jadi pokoknya nanti kalau jadi banyak, ntar iya. Babe datang lagi sono. Iya, gitu. Gitu. Oke lah. Oke kawan, mungkin cuma sampai situ ya. Semoga videonya bisa buat tontonan kalian ya. Oke. Di rumah. Oke, tetap semangat ikan cupang. Salam cupang Indonesia.